Hai, selamat datang di channel YouTube AR Puzzle. Kali ini saya akan memecahkan dua teka-teki kawat logam. Dua teka-teki ini berbahan sama-sama dari logam, dan teka-teki ini mengharuskan kita mengeluarkan lalu memasangkannya kembali. Cara mainnya sama seperti itu. Kita coba mana yang lebih sulit, antara puzzle yang pertama atau puzzle yang kedua. Ini yang puzzle yang kedua bentuknya seperti kaki kuda ya, cuman dia agak panjang. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan teka-teki yang ini. Sebelumnya kita pasang dulu waktu agar kita tahu berapa lama kita bisa memecahkan teka-teki yang satu ini. Kita kepinggirkan dulu teka-teki yang itu. Oke, kita mulai memecahkan teka-teki yang ini. Celahnya cukup besar ya. Mungkin ini jalan untuk keluar teka-teki ini. Kita coba. Tiba-tiba bisa keluar. Tiba-tiba saja teka-tekinya bisa keluar. Sekarang kita coba pelan-pelan cari cara untuk memasukkannya kembali. Teka-teki ini terlihat simpel, cuman bingung saat akan memasukkannya kembali. Seperti dilihatnya seperti gampang, cuman agak sulit saat memasukkannya kembali. Dia posisinya harus kembali seperti ini, masuk seperti ini. Kita coba lagi. Ya, akhirnya saya bisa menemukan cara untuk memasangkannya kembali. Caranya seperti ini. Kalian bentuk dulu seperti ini. Dimasukkan. Lalu putar. Putar seperti ini. Nah, seperti itu. Cara memasangkannya kembali. Untuk mengeluarkannya seperti tadi.
tar kembali. Seperti itu ya. Nah, sudah terpasang kembali. Untuk teka-teki yang pertama, kita menyelesaikan dalam waktu 18 menit. Kita hapus karena kita sekarang akan memecahkan teka-teki yang kedua. Oke, kita mulai memecahkan teka-teki yang kedua. Ini keras ya, tidak bisa keluar lewat ini karena diameternya lebih besar daripada diameter lingkaran ini. Akhirnya saya menemukan cara untuk mengeluarkan ring ini. Tadi saya coba seperti ini. Kita simpan ringnya di tengah seperti ini, lalu kita putarkan seperti ini. Nah, kita bentuk teka-tekinya seperti ini. Ringnya usahakan tetap di tengah seperti ini, lalu kita kebawahkan. Nah, ringnya keluar, sudah terpisah dari tapal kudanya. Sebaliknya, cara memasukkannya sama seperti cara mengeluarkannya juga. Kita masukkan ringnya, kita buka seperti ini. Seperti itu untuk teka-teki tapal kuda ini, dan waktu yang dibutuhkan sekitar kurang dari 6 menit. Untuk kesulitan dari dua teka-teki ini, yang lebih sulit yang teka-teki pertama. Kenapa lebih sulit? Karena dari segi bentuknya yang tidak beraturan. Kalau yang tapal kuda ini kan berbentuk, jadi kita mudah untuk mengeluarkannya. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, tulis komentar, dan tekan tombol subscribe. Bertemu lagi di episode selanjutnya.